Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengganti rasio di kamera Canon. Di sini kita pakai kamera Canon 600D. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita belajar. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke, jadi teman-teman, caranya cukup mudah untuk mengganti rasio. Teman-teman tinggal pakai kamera apa, intinya hampir sama. Jadi teman-teman, kalau gak pakai kamera Canon, teman-teman tekan menu, tombol menu ini ada di macam-macam tempat. Jadi tergantung kameranya teman-teman mau di mana menunya, klik menu aja. Menu, kemudian kita pilih, kita geser, yang atas ini kita geser ke kanan. Sampai kalau 600D yang keempat, kemudian arahkan yang aspek rasio ini, tekan set, kemudian bisa dipilih mau ganti aspek rasio yang ukuran berapa, 3:2, 4:3, 16:9, 1:1. Kalau 3:2 segini, nah segini akan full. Kemudian 4:3 akan kepotong, samping kanan kepotong, samping kiri kepotong. Kemudian 16:9 akan kepotong atas dan bawahnya. Ada garis birunya di sini ya. Bisa dilihat teman-teman, ada garis birunya. Nah, di sini ada garis biru juga. Nah, kepotong. Kemudian untuk rasio yang 1:1 maka akan kepotong lebih banyak, samping kanan kirinya kepotong lebih banyak, dan nanti hasilnya akan jadi nah seperti ini hasilnya jika 1:1. Kemudian kalau 16:9 hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, lebih panjang. Kemudian untuk 4:3 hasilnya seperti ini, bisa dilihat hasilnya kepotong kanan kirinya cuma enggak seberapa banyak, lebih banyak 1:1. Kemudian 3:2 hasilnya full satu layar ini. Jika teman-teman mau full satu layar, maka teman-teman bisa pakai yang 3:2. Yang ini, jika teman-teman pakai yang cinematic, biasanya pakai 16:9. Oke, seperti itu teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, jangan lupa tulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab semampu kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dan ikuti terus channel kita. Kita akan ada live streaming setiap minggunya. Silakan teman-teman ikuti, nanti kita bisa tanya jawab langsung di live streaming itu. Salam sahabat fotografi videografi Indonesia, salam saudara.